Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar wa minasy syaitonir rajim. Min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bi halin harami wa dun siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya sumun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa la tamni lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyyaya fattaqullah. Faqad faza al-muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu wa Allah bismillah ma syaa Allah la yasrifu wa Allah bismillah ma syaa Allah man kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma syaa Allah la yaati bil hasanati illa Allah bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifa an tuhima ladunya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita yang sebentar ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Al-Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah, alhamdulillah dapat kita jumpa lagi untuk majlis ilmu ya, walaupun dalam keadaan masih lagi PKP. Allah Akbar. InsyaAllah, tapi kita ucap syukur panjang lagi umur kita, masih lagi bernyawa lagi kita, masih lagi boleh datang ke surau setelah 80 hari lebih, betul? 3 bulan atau 4 bulan dah dapat semain Jumaat ke belum? InsyaAllah, dah next 9 awal lagi kita syukur masih lagi kita hidup, masih lagi belum dikambus ke orang Terengganu. Belum kambus lagi, kita masih panjang yang Allah bagi peluang kita untuk terus cari bekal untuk menghadap satu lagi kehidupan, iaitu yang dipanggil hidup sesudah mati. Betul? Maksudnya kita akan jumpa lagi, kita akan dibangkitkan lagi sekali di satu lagi alam yang hebat. InsyaAllah, kita sentuh hari ini kita tambah ghafilin. Kita tengok, saya dah baca belum?
lama dah tak tengok eh. Tengoklah bab dua, bab beratnya maut dan kengeriannya, insyaallah ya. Kita ulang balik. Pasal kita ni bersyukur masih lagi panjang umur, masih lagi kita Allah bagi peluang lagi untuk kita meneruskan mencari bekal-bekal yang hebat, bekal-bekal yang tak banyak sedikit untuk menghadap yang tak tahu lagi macam mana keadaannya. Ni Allah bagi peluang. Ada orang dah pergi dah. Kenapa? Terserempak dengan virus yang hebat tersebut. Makhluk Allah yang Allah cipta yang lagi hebat belum diceritakan oleh ulama-ulama dulu keadaan sekarang berlaku. Betul? Wah, tu cuba kena renung ya. Kita tengok dalam kitab ni, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 17, kitab baru, beratnya maut dan ke. Tak ada pilihan kita ni sebenarnya. Tetap akan mati. Kata Tuan Guru Allah. Tuan Guru Dato' Ismail. Tempat saya mengaji. Kita ni calon-calon jenazah sebenarnya. Dia pun sudah makbul dah. Ya, 7 hari puasa Ramadan hari itu, malam Jumaat, dia pun pergi 12 tengah malam. Tadi buat apa dah? Manusia hebat macam mana pun, Allah tetap akan panggil. Cukup masa Allah akan panggil. Kita kena standby lah. Ya, ni peringatan yang paling hebat. Tengok dalam kitab ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika'ahu, wa man kariha lika Allahi kariha Allahu lika'ahu." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. Ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW, siapa suka bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah pun sama juga. Kita suka tak suka tetap mati. Hebat macam mana pun kita tetap akan mati. Tak kira daripada orang bawah sampai yang di-Pertuan Agung pun tetap akan mati. Pasal apa? Kita bakal jenazah. Tuan-tuan ada baca surah sajadah tiap-tiap Jumaat subuh. Kita sujud sajadah. Ada satu ayat. Kata sila saya, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis. Peringatan. Itu ayat Quran. Sekarang kita masih lagi dalam suasana peringatan. Nampak? Ni peringatan tak? Daripada PKP sampailah PKPP. Sampai saya tak boleh balik kampung. Kampung saya Negeri 9. Tak rayo, tak ada royo lagi lah. Kata Habib, Tuan Habib Zainal, Tuan Guru Habib Zainal yang selalu kalau TV Hijrah, apa dia kata waktu dia ziarah Tuan Guru Dato' Ismail Gamus, setengah jam Tuan Guru Dato' Ismail Gamus meninggal, dia pun sampai. Apa dia kata? Kata Tuan Guru Habib Dato' Tuan Guru Ismail Gamus ni, dah raya dulu 7 hari Ramadan. Faham? Raya yang hebat. Kita kadang-kadang raya gila-gila nak raya, betul? Kita terlupa ada raya yang paling hebat. Di mana? Di alam satu lagi. Nampak? Terpilih dia mati malam Jumaat. Mati malam Ramadan. Mati dalam bulan puasa bulan Ramadan. Allah. Nampak? Beribu orang datang mendoakan dia. Habis dah ulama? Habis. Generasi dia dah habis lah. Sebelum tu generasi Tuan Guru Harundin, betul? Jauh dia tinggal. Mana kau pergi? Amerika. Apa jadi Amerika sekarang?
3.074 sekarang ni kena virus. Betul? Hebat tak dia? Hebat. Teknologi dia hebat. Itali pun hebat. Tapi Allah lagi hebat. Tu nak menunjukkan kita tuan-tuan, ingatlah peringatan Allah Ta'ala tu terlampau hebat. Kita kena virus ni belum ada cerita lagi. Dah ada ulama-ulama dulu. Betul? Tak ada cerita lagi. Yang kita dengar hadis 40 macam-macam cerita, betul? Yang virus ni belum, tak pernah lagi, tak dengar cerita. Kena kaji zaman dulunya kitab. Maksudnya kita ni peringatan Allah Ta'ala terlampau hebat. Bila Allah bagi peringatan Allah Ta'ala, bukan musibahnya, rupanya tiba-tiba Allah bagi pula tengah-tengah hebat dengan corona virus ni, Allah anugerah, Allah hadiahkan kita Al-Quran. Ada tak sekarang program Al-Quran? Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Sejak saya kecil, TV dalam TV Malaysia ni tak pernah saya tengok Al-Quran dibentangkan selama 4 jam satu hari. Betul? Tadabbur, tajwid, lagu semua cukup dengan 2-3 ustaz. Betul tak betul? Ada tengok tak ada tengok? Allah tuan-tuan, Allah hadiahkan kita, Allah bagi. Takkan tak sebab langsung tuan. Kita tak terasa ke tersebab bila Allah bagi Quran diterjemahkan depan mata TV yang besar sekarang. Kan TV tak main kecil-kecil, betul? TV kecil tak main, TV besar. Kalau tuan-tuan tak jenguk juga satu siri, kita nak ke mana tuan-tuan agak-agak? Kita ni nak ke kubur, betul? Kita ni nak ke alam satu lagi. Kalau kita tak jenguk yang hadiah Allah bagi tu, bukan dia tafsir terlampau dalam, tadabbur yang terlampau dalam, tak basic aja. Tajwid pun basic, betul? Daripada orang tak tahu pun kita boleh tahu. Hari ni dah hari yang ke berapa? Dah masuk juz 2, betul? Hari ni juzuk yang kedua. Ada tengok tak ada tengok ni? Ay, kalau orang ni 9 tak tengok, teruk tuan-tuan kita. Bila Allah dah hadiahkan tu, terimalah. Bila dibacakan daripada surah Al-Fatihah, surah pertama, surah Al-Fatihah, masuk surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kita hidup tak ada lain tuan-tuan. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa tak ada lain tuan-tuan, kitab. Bila Allah dah bentangkan Quran dengan keadaan kritikal sekarang ni, dengan virus, dengan macam-macam, tuan-tuan boleh renung tak negara-negara lain yang tak ada tanpa Al-Quran dengan negara kita dengan Quran sekarang satu hari 4 jam? Ada tak nampak perbezaan ni tuan? Cuba tengok, cuba renung, cuba buka mata hati kita. Satu patah tadabbur. Yang tadabbur tu bukan ustaz tu. Yang tadabbur tu dah digelar ustaz pasal apa? Dulu engineer biokimia. Belajar di mana? USA. Dia boleh tadabbur Quran. Ha, ni. Maksudnya kita ni bila Allah hadiahkan orang-orang macam tu, carilah jalan tuan-tuan. Duduklah pukul 12 live streaming. Betul? Live telikas. Pukul 5 dia ulang lagi. Pukul 10 sekejap lagi akan diulang lagi. Besok subuh pukul 6 diulang lagi. Kalau tuan-tuan tak tengok juga tuan-tuan, cuba renung, pujuklah keluarga kita. Allah dah bentang macam tu. Kalau kita tak nak juga ikut, nak dipandukan yang terbaru dia punya tag kata dia, terbaru dipandu oleh Allah Ta'ala. Kita nak dipandu siapa lagi tuan? Orang Yahudi diceritakan daripada ayat pertama Al-Baqarah sampai ke berapa tak? Ya? Sekarang ni asal masuk surah apa? Ayat yang menerangkan cerita Nabi Ibrahim. Ayat orang Yahudi dari bagi daripada zaman Musa pun diceritakan, dibagi kitab, dibagi petunjuk Allah Ta'ala, dia bagi makan makanan syurga, betul? Watini wa zaitun, ha? Orang Yahudi dibagi makan sampai makanan syurga. Akhirnya dilemparkan juga Quran tu, kitab, daripada zaman Nabi Musa sampailah zaman Nabi Muhammad SAW, dilemparkan juga main-main dengan Al-Quran. Kita yang Allah bagi peringatan hebat zaman akhir ni, nak juga ke kita nak main-main dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Cuba renung. Fikirlah sikit. Dah dibagi peluang,
mengaji dengan TV, dengan depan, dengan ustaz, ya. Tapi kalau kita tak juga nak menjerumuskan diri dengan Quran, ke arah mana tuan kita? Berkata Tokku Pasir Gudang, ada dengar? Ustaz Esa Draman, apa dia pesan? Itu pun hebat juga. Apa dia pesan ni? Nak tidur pun dengan Allah Ta'ala, bangun tidur pun kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tidur dengan Allah Ta'ala macam mana? Kita dengan wuduk kita, dengan surah Al-Mulk kita. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, nak tidur tu solat. Bukan dah solat isyak tak ada solat lagi dah. Nak tidur, sebelum tidur tu kan ada wuduk. Bila ada wuduk, boleh tak solat? Boleh solat. Pujuklah. Bukan orang lain tuan. Pujuklah yang dalam rumah kita. Tengok Allah bagi peringatan kita, dikurung kita dengan PKP. Betul? Sekeluarga berkurung di rumah. Daripada zaman tak Ramadan sampai Ramadan, daripada Ramadan habis sampai raya, raya pun dah habis. Betul? Ni nak raya haji, masih lagi PKP. Kenal tak ahli-ahli keluarga kita? Akhirnya kita berkenalan dengan ahli keluarga kita yang duduk sekolah, asrama, di kolej, universiti. Semua tak bekerja, semua tak pergi belajar. Semuanya ada dalam rumah. Kita kenal one by one perangai fa'il, perangai keluarga kita. Kenal tak kenal? Kenal akhirnya. Daripada tak jadi imam, jadi imam kita. Tak payah panggil khatib lagi. Betul? Semua dah punya belas. Tu kena renung itu punya. Kita bila kenal tu, carilah jalan pujuk keluarga kita. Quran yang hebat. Boleh, tuan-tuan? Itu antaranya lah. Maksud kita ni, cari jalan yang hebat. Renung. Bila Allah, tu kata Tuan Guru Datuk Semangat Mas, penung satu hari empat renungan. Pertama, renung kejadian alam. Bila kita renung kejadian alam, Allah tunjuk macam-macam, tambah kekuatan iman kita. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Bimbang kita. Bila dibacakan ayat Quran tu, bimbang. Perangai Yahudi tu terlalu dahsyat. Nak dikesan kepada kita juga. Jangan buat perangai macam Yahudi. Disuruh jangan tangkap ikan air Sabtu, dia masih lagi nak tangkap ikan. Betul? Pasal luka. Kita jangan buat perangai macam tu. Ditunjukkan ayat Quran tu, jangan dibuat main-main. Sekarang ada orang main-main dengan ayat Quran. Dipersendakan dengan Quran. Persendakan Rasulullah SAW. Dah berlaku dah? Berlaku. Kita pula senyap. Kita mengaku innadina indallah al-Islam. Orang main-mainkan Rasulullah, orang main-mainkan ayat Quran, orang mainkan logo-logo Islam. Kita senyap. Ke mana tuan-tuan kita? Ke mana kita? Sedih tak Rasulullah? Akan sedih. Memang sedih kalau tengok orang kita. Carilah jalan tuan-tuan, carilah jalan balik pada Al-Quran. Ni Allah tunjuk tuan 4 jam sehari. Saya bukan nak gembir ni, kena pujuk hati kita ni. Ya, dibentuk hati kita, dipandu Allah Ta'ala kita. Sayangkan masjid, sayangkan surau. Bila Allah tak benarkan kita pergi surau, apa terasa tuan-tuan sekarang ni? Rasa tak kita? Rasa. Terasa tak pergi surau, tak pergi masjid. Tak jumpa pula orang tua. Dulu masa raya yang lepas pun melampau juga perangai kita. Sampai tak boleh salam sekarang. Betul tak betul? Kita dengan kita pun tak berani salam sekarang. Allah bagi tunjuk sekarang. Pasal apa? Perangai kita dulu, waktu kita salam, tak tengok pun muka waktu salam yang Nabi ajar dulu. Betul tak betul? Itu sunnah Nabi. Apalagi dengan kerabat kita. Dulu ada beradik, masa raya buat hal sendiri. Sekarang betul-betul nafsi-nafsi buat hal. Hal kau, hal aku, hal aku. Betul tak betul berlaku sekarang? Raya macam tu, puasa macam tu. Allah tuan-tuan, Allah bagi ingatan kita. Kadang-kadang Ramadan kita tak nak balik tengok kedua mak bapak kita. Waktu Ramadan kita sibuk mana? Tu di Madinah. Berbuka puasa di Madinah, berbuka puasa di Masjid Nabawi, betul? Buka di Masjidil Haram. Ambil pakej satu bulan umrah. Duduk sebulan di Mekah, di Madinah. Orang tua di kampung, tak seorang pun anak tak jenguk pun bulan Ramadan. Tunggu raya baru balik. Apa rasa tuan? Tu. Allah bagi tunjuk, Allah bagi peringatan sampai kita tak boleh jumpa orang tua. Betul? Allah tuan. Tu.
Ini kan kena renung bab-bab tu bila Allah bagi, bukan saja-saja dihantar. Kita besok dia kan? Ada empat soalan. Yang pertama, umur banyak-banyak Allah bagi, kita buat apa? Umur yang banyak-banyak, kita dah hidup kan? Kita masih hidup lagi. Orang kena corona masih dah mati lama. Betul? Dah mati-mati berapa orang? Kita dah 121 orang. Di US, 100 lebih orang. Allah, tuan-tuan. Ditanya umur kita. Banyak-banyak umur, apa kita buat? Mana Quran kita? Ada tak program Quran? Ada. Sampai lah ni ada program Quran. Kita tak nak jenguk. Kesilapan besar besok. Tak terjawab kita. Itu umur banyak-banyak, apa kita buat? Yang kedua, badan sihat-sihat, kemana kita pergi? Sihat tak badan kita? Ni sihat. Boleh sampai masjid. Orang lain tak sihat, mati terus. Mati yang tak boleh dihantar. Betul? Mati orang hospital yang hantar. Ada tak berlaku? Berlaku. C19. Tak boleh nak semain jenazah pun tak boleh dah. Allah tuan, hebatnya tu. Allah tunjuk kita. Kita ni masih lagi hidup, masih lagi panjang umur. Badan sihat, apa benda kita buat? Tu. Sebab tu daripada maghrib semalam sampai maghrib ni, kata Tuan Guru Dr. Semagamus, nak list back kita punya perangai ni. Daripada maghrib semalam sampai maghrib ni, cuba renung perangai kita ni. Peratusan kita dengan Allah Ta'ala berapa peratus? Peratus kita dengan Rasulullah SAW berapa peratus masa kita? Peratus masa kita dengan Quran, kitab Allah berapa peratus? Itu antara dia. Bekal. Sebab tu bila Quran ni diceritakan dalam rancangan tu, Quran ni sebagai panduan. Quran ni sebagai mandu kita. Bila kita suka dengan Quran, Allah pimpin kita. Bahasa lamanya tuntun. Tuntun ya, dipimpin, dipandu kita menghala ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah jalan tuan-tuan. Jangan dibiarkan masa terus. Tengok, tadi mata dah maghrib. Habislah. Habislah maghrib. Kejap lagi nak masuk isyak. Sampai pukul apa ni ceramah? Sampai pukul apa? Ya? Yeah? Isyak. Bagi tahu eh? Ha? Sampai bila isyak? Baik. SOP kena ikut SOP. Ya. Tengok. Kita dah ada undang-undang. Nak ceramah pun ikut SOP. Betul? SOP Allah Ta'ala macam mana? Hanya undang-undang Allah Ta'ala lagi hebat. Betul? Hukum-hukum Allah Ta'ala. Tapi udallil muttaqin, nak jadi orang bertakwa, tak ada cara lain. Kena ikut kitab Allah Ta'ala. Belum sampai tilka hududallah. Belum sampai lagi. Ayat nombor 2 tu diterjemahkan, ditafsirkan. Hanya kita tak ada cara lain. Kena ikut. Ya, bila ikut, selamat. Jadi orang yang bertakwa. Tu takwa, ta, kof, waw, ya, kata Ustaz Somad. Kenal Ustaz Somad? Kenal tak kenal? Kenal kot. Tak kenal payah tuan kita ni. Banyak benda yang tak tahu. Kita kena sayang ulama, kata Datuk Ismail Gamus. Kalau hati kecil ni sedikit tak ada nak sayangkan ulama, teruk kita. Kalau benci sedikit saja, terdetik bencikan alim ulama, kena raka, kata dia. Tak ada tempat lain. Tu ni Datuk Ismail Gamus dah meninggal lah. Dia pesan. Tu kena renung kita. Cari jalan, ya. Ustaz Somad kata apa? Takwa di definisikan ringkas, disamaraskan. Takwa tu ta tu huruf ta tawaduk kita. Tawaduk kita. Ya. Bila ujian Allah Taala tu, kita makin lama makin tunduk dengan Allah Taala. Ujian macam mana? Ni ujian macam ni satu. Susah pun ujian, senang pun ujian. Untuk apa? Biar kita tak tawaduk. Tunduk kita. Yang paling hebat, malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat ni, duduk semayang ni. Walaupun dah jauh-jauh sah, betul? Tapi sejuk tak? Masih sejuk lagi, selesa. Kalau bawa komputer, lelap kita. Komputer, tidur terus kita. Selesa yang amat sangat. Itu pesan, pujuk keluarga kita. Jangan kita tak ada langsung malu dengan Allah Ta'ala. Ya? Kalau rumah dekat dengan surau, rumah dengan masjid, carilah jalan. Ya, tawaduk. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu sekarang masjid nak sembahyang, kena ikut giliran. Betul? Ikut cara yang sebenarnya. Adil seadil-adilnya. Jangan kata kita ni AJK, kita confirm boleh rotate kroni kita saja. Ni dah berlaku kan? Zaman PKP ni.
Orang sembahyang Jumaat ada yang tak dah berapa kali. Kalau ikutkan fasik, berapa kali tak sembahyang? Berapa kali tak sembahyang? Tiga kali, betul? Kita dah berapa bulan? Ha, cuba renung. Punya teruk tuan-tuan. Tapi bila ada peluang untuk sembahyang Jumaat, kan kena adil, betul? Sesama jemaah. Ni dah berlaku, ada orang buat cerita kat saya. Ya, dia lock time. So, lock time. Dia register, pukul 10 dah sampai. Terima nombor. Balik dulu. Kang azan pun sampai. Sepatutnya sejam sebelum azan undang-undangnya. Betul? Register. Dia dah lock awal-awal lagi. Tengah-tengah macam tu pun hilang bab amanah dia. Hilang bab tanggungjawab jawatan dia. Liability, tanggungjawab. Jangan, tuan-tuan. Dah Allah bagi peringatan yang hebat macam tu. Kalau kita masih lagi nak buat perkara-perkara yang malu kita, tak ada rasa malu dengan Allah Ta'ala, teruk kita lagi. Takut lepas ni tak tahu apa lagi Allah bagi tunjuk nanti. Ha, ni. Lepas tu, tawaduk kita. Qaf, qanaah. Qanaah apa? Bersyukur apa yang ada. Cukup apa yang ada. Betul? Ha, kita bersyukur. Kita dikurung PKP sampai PKPKP. PKPP. Ha. Makan tak kita? Cukup makan. Betul? Berlebih-lebih. Keluar daripada PKP. Gemuk semua. Aduh. Ya, semangat semua makan. Tak cukup. Online order. Betul? Allahu Akbar tuan-tuan. Untung Grab, untung Panda semua cukup. Nampak punya hebatnya nikmat Allah bagi. Cuba renung ada negara lain dikurung. Makan tak dia? Mengamuk tak makan tuan-tuan, kelaparan tak ada makan. Kita ni Allah bagi, tak tahu kenapa Allah bagi kelebihan kat kita. Allah tuan-tuan, tu kena renung. Kita ada rasa bab syukur tu, qanaah, cukup apa yang ada tu. Dilantik sama kan bab takwa, ya? Sama bab puasa pun, bab ujung dia mesti takwa. Ta tawadu. Qaf qanaah. Wow. Warak. Tuan. Warak kita. Warak bukan duduk masjid, duduk surau aja tuan-tuan. Duduk surau subhanallah subhanallah, bukan. Warak ni dia bimbang. Sedikit pun dia tak ambil bab yang haram. Jangan ambil yang haram. Kalau dulu sebelum PKP banyak biasa, dah biasa sikit-sikit pun tak apa lah. Jangan. Ni dah Allah bagi peringatan, dah ada Quran depan mata. Tinggal bab haram. Walaupun selai, walaupun sekupang, jangan ambil yang haram. Bimbang. Jadi darah. Makan sepinggan yang haram, jadi darah. Bila jadi darah, macam mana tuan-tuan? Naik ke jantung, pam. Naik ke otak. Otak terima dua. Satu yang haram, satu yang halal. Betul? Yang haram, confirm dia jadi negatif. Yang halal, confirm dia jadi positif. Otak tu berfikir positif. Senang ke surau, senang ke masjid, senang ke majlis ilmu, senang ke bab Al-Quran, senang dengar-dengar perintah Allah, taat Allah, taat Rasul. Pasal apa? Dia ambil yang halal. Yang haram ni yang jadi masalah besar. Dia ingatkan dia boleh masuk syurga, boleh selamat. Tak. Yang haram ni yang mencemooh hadis Rasulullah, main-main dengan ayat Quran dan macam-macam tentang hukum Al-Quran. Bencikan alim ulama. Berlaku tak sekarang? Dah berlaku. Aduh. Sebab tu jangan ambil yang haram. Walaupun secebis, walaupun sekupang. Jangan ambil yang haram. Pesan. Pesan dengan orang lain dalam rumah kita dulu. Yang dalam rumah tu pesan. Jangan ambil yang haram. Dipesankan. Pertama, jadi darah daging kita. Yang hujung lagi, ya. Betul? Yakin. Ta, kof, waw, ya. Yakin apa? Hakul yakin, ayinul yakin. Yakin dengan balasan Allah Ta'ala. Ada tak balasan? Ada tuan-tuan. Kadang-kadang dunia tu Allah balas. Kita tengok Tuan Guru Dato' Ismail Gamus, ya, malam Jumaat Allah pilih. Dah dibalas awal-awal lagi. Tu kata Dato' Ustaz Habib, Tuan Guru Habib, raya dia, ya, senyum, cantik muka dia. Nampak mati yang hebat malam Jumaat, mati bulan puasa. Awal-awal lagi Allah tunjukkan.
Itu dibalas dengan yang hebat. Jangan ambil yang haram, jangan ya, jangan tidak waras. Itu pat ta tawadhu qaf qanaah waw wara ya, yakin balasan Allah Taala. Yakin, kita yakin datang masjid, datang surau ni, yakin tak kita dengan balasan Allah Taala? Yakinlah. Jangan 50-50. Nampak? Kita kalau kita dengan Islam kita dengan 50-50, parah tuan-tuan kita. Nak sembahyang pun 50-50. Ada tak yang berlaku? Berlaku. Nak sembahyang pun 50. Soli, soli, soli. Ambil uduk, kuyup terus, terkuyup. Basah terus. Pasal was-was sangat. Teruk sangat. Janganlah. Kita yakin bila dengan ayat Quran, dengan alim ulama kita hidup, insyaAllah dipandukan oleh Allah Ta'ala. Bukan manusia pandukan. Allah Ta'ala pandu. Tu Quran tu pandu kita. Carilah jalan. Itu. Dapat tu, empat. Ya? Atau renungkan yang pertama, renungkan kejadian alam. Kita tambah keimanan kita. Yang kedua, renungkan kelalaian kita. Jangan kita ulang lagi. Tu. Ya? Kemudian renungkan nikmat Allah Ta'ala. Jangan kita main dengan nikmat Allah Ta'ala. Jangan kufur nikmat Allah Ta'ala. Itu. Ya? Lepas tu, tadi yang terusnya apa ni? Bila nak bab soalan ya, empat soalan ni. Yang pertama, soalan umur kita banyak-banyak, apa kita buat. Yang kedua, badan sihat-sihat, apa kita buat. Yang ketiga, ilmu yang kita mengaji, ke mana kita bawa. Ada tak ilmu? Ada tuan-tuan. Malam ni pun ada sikit-sikit ilmu. Betul? Ha, tu. Apalagi dengan Quran. Banyak tak ilmu? Macam-macam dalam Al-Quran tu. Cari. Ha, ditanya besok ilmu. Dah mengaji? Dah mengaji. Apa yang kau belajar? Dah mengaji. Surah Fatihah tu, apa yang belajar? Kalau kita baca secara general, Fatihah tu merangkumi satu Al-Quran. Itu cerita sejarah. Turunkan yang pertama, surah yang pertama, complete set. Walaupun Iqra' tu yang pertama, tapi surah Fatihah tu jadi surah yang pertama, turun habis semua sekali. Sebab tu dia berada di depan sejarah dia. Itu Quran, ilmu tu macam mana kita mengaji, mana dia bawa. Yang keempat, harta yang kita dapat datang dari mana, ke mana pula kita belanjakan. Itu tak terjawab kita besok. Sebab tu jangan main-main bab harta. Bab harta pusaka, harta faraid, harta yang kita dapat datang dari mana. Sebab tu jangan main-main. Kalau bab pusaka, pusaka. Bab faraid, faraid. Betul? Ada tak mengaji sini bab faraid? Ha, tak ada, kena uruskan. Cari jalan ustaz yang ada ramai di Negeri Sembilan. Betul? Ramai bab faraid. Cari tuan-tuan, nak bagi kesedaran. Kadang-kadang kita sedap makan, sedap kita seronok, mewah kita dengan umrah, dengan haji kita. Kita terlupa, itu harta adik-beradik kita rupanya. Berlaku tak sekarang? Dah pun berlaku. Sebab dia tak setuju dengan bagi harta dengan bab faraid. Orang lelaki lebih, orang perempuan kurang. Silap besar tuan-tuan kita. Itu antaranya. Boleh tuan-tuan, anjurkan bab kita, bab harta, bimbang kita nak dijawab besok susah gitu. Empat tu kena ingat. Pertama, apa dia? Umur banyak-banyak kita perbuat. Yang kedua, badan sihat-sihat ke mana kita. Yang ketiga, ilmu yang kita mengaji mana kita ke bawah. Yang keempat, harta yang kita cari ke mana kita bawa, datang pun dari mana. Tu. Takat tu malam ni, ya, mudah-mudahan ya kena ikut SOP. Ya, mudah-mudahan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, man ahabba lika Allahi ahabballahu lika ahu wa man kariha lika Allahi karihallahu lika ahu. Siapa yang suka bertemu kepada Allah Taala, maka Allah suka menerimanya, dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. Cari jalan, biarlah. Bak kata toko padang apa pasir gudang. Nak tidur kita ingat Allah Ta'ala. Bangun tidur pun terus ingat Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita siap-siapkan diri kita. Teruskan cari ilmu tuan-tuan. Teruskan dengan Al-Quran. Pujuklah keluarga kita dengan program Quran. Macam-macam ada sekali. Ya, insyaAllah. Minta maaf. Ambil masa. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala. Kelemahan saya. Keburukan daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'maruna wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana.
qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anil syarri minna wa tawanna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fis akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar tahassanna bi zati wal jabr wa tahassanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.